Kebakaran mobil minibus terparkir di halaman rumah warga Sabtu pagi sempat membuat panik warga. Kebakaran ini diduga disebabkan korsleting pada bagian instalasi listrik mobil. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebagian besar warga yang berada di lokasi panik. Inilah detik-detik sebuah mobil minibus berwarna silver yang tiba-tiba mengalami kebakaran hebat pada saat kendaraan tersebut sedang berada di halaman depan rumah warga di Desa Moyak Tampoan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Warga yang berada di sekitarnya panik dan kemudian menjauhi kendaraan tersebut.